Beredar video viral menunjukkan seorang balita perempuan bermain-main dengan uang ratusan juta. Ia nampak serius seolah-olah sedang menghitung uang yang telah disusun dan diikat tersebut. Terlihat uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 yang disusun rapi. Si anak tersebut justru mengangkat uang-uang yang sudah dirapikan tersebut untuk disimpan di hadapannya. Video tersebut diunggah akun TikTok RDY pada Jumat 14 September 2022. Videonya baru viral saat ini, bahkan sudah menjadi FYP di TikTok. Sang pengunggah pun tak memberikan keterangan apapun selain tagar FYP dan viral. Ditonton hingga 25,8 ribu penonton warganet. Dalam video terlihat balita perempuan yang duduk di samping seorang wanita. Keduanya nampak fokus menyusun uang ratusan juta sambil melantai. Entah berapa jumlah nominal uang tersebut, namun jika terlihat dari susunannya bisa mencapai ratusan juta. Wanita dewasa itu menguraikan rambutnya, berusaha untuk merapikan kembali segepok demi segepok uang tersebut. Begitu pula si balita yang juga begitu serius melakukan hal sama seperti si wanita. Warganet pun dibuat iri dengan aksi si balita, yang sedari kecil sudah bisa melihat uang sebanyak itu.